Ya astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat ceramah di TVRI syuting gitu. Si ibu-ibu tahu ini mungkin mobil Agim, pada diam gitu dia. Saya ada di dalam yang eta tena naona. Orang teh udah tahu ibu teh nenek ya. Ibu mau pakai blue jean ketat enggak beda tuh ya. Kita udah maaf ya. Jadi kebayang astagfirullah, astagfirullah. Ibu punya tas baru. Posting. Padahal tas itu nyicil. Ya, 24 bulan. Apa yang lihat bantu cicilannya? Terus gimana? Jadi mulia dengan postingan itu, justru orang jadi curiga, ya. Dari mana ini? Suami kerjaannya itu ini segini, malah jadi curiga. Udahlah, gak usah segala dipamer-pamer. Punya mobil bagus, perlukah diposting? Perlunya mobil tuh dipakai, bukan diposting. Iya kan? Apalagi nyender di mobil orang. Eh serius hadirin? Saya juga tidak mengerti. Ya astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat ceramah di TVRI syuting gitu. Si ibu-ibu tahu ini mungkin mobil Agim, pada diam gitu dia. Saya ada di dalam yang eta tena naona. Ya kita suka gitu kan? Ada mobil bagus nyender nyender. Terus dibuka jendela, ada apa? Oh tidak. Kenapa harus begitu kita ya? Itu teh cari kedudukan di sisi makhluk. Ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap elit. Capek hidup kayak gitu tuh. Kenapa capek ya? Karena Allah tidak suka. Dibikin capek hati itu. Bu, ingin kelihatan cantik teh capek. Capek. Apalagi yang sudah lewat masa, sudah bukan kadaluarsa ya. Tetap. Maaf ya Bu ya. Ada satu masa ya yang udah enggak bisa diakalin lagi. Orang teh udah tahu ibu teh nenek ya. Ibu mau pakai blue jean ketat enggak beda tuh ya. Kita udah maaf ya. Jadi kebayang astagfirullah, astagfirullah. Eh ini saya mohon maaf hadirin. Ini ilmu tauhid juga, hanya saya kurang bijaksana menyampaikannya. Akan ada satu masa yang sudah tidak bisa diakalin lagi kita tuh. Ya kan Bu? Laki sama dan harus menerima ini. Dulu mah gak ada tuh kolesterol naik. Sekarang mah ada. Dulu makan ini enak. Tuh, kemarin di Medan. Tuh ada Istana Duren. Kolesterol. Kata siapa kolesterol? Browsing, coba lihat. Enggak, durian gak bikin kolesterol. Masa? Waduh, saya makan enak. Karena dari hasil browsing tidak ada kolesterol. Malam-malam. Kenapa sakit-sakit begini? Coba periksa asam. Iya Pak, asam urat. Itulah dunia aki-aki hadirin. Harus terima. Kalau gitu gimana dong kalau sudah tua? Tuh saya nanti sebentar lagi diposting di IG ya. Ada usia 82, 85 tahun
yang ternyata imunitas tubuhnya seperti anak usia 20 tahun. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, dan penelitian ilmiah, dia tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada darah tinggi. Kenapa fresh? Ah, ternyata mereka hampir setiap hari bersepeda. Saya belum ngomong sepeda hari ini ya. Sepeda juga bisa jadi amal, bisa jadi dosa. Ada yang sibuk ingin memamerkan merek sepedanya. Jangan sebut merek. Cirinya apa? Ya nanti kalau sholat tidak khusyuk ya. Karena takut diambil orang. Ada yang bersepeda memamerkan penampilannya. Seragam, gaya, saya juga bingung. Kenapa kau bersepeda pakaian ketat-ketat? Apa niatnya ketat begitu? Yang malu, saya aja sesama lelaki malu. Nah, itu jijai. Ya, ya malu lah. Gak tahu, kalau saya sih malu lihatnya hadirin. Atau memamerkan kekuatannya. Mudah bagi Allah, walaupun jago tinggal lepas tangan, jatuh, patah, copot. Tidak dari depan, dari belakang. Kita hati-hati yang di depan jatuh, kita nabrak. Kita hati-hati dari belakang yang kepleset. Ah, banyak. Makanya kalau enggak jaga niat itu, aduh. Nah Allah tuh tahu niat, ya makanya bersepeda juga jadi ibadah. Nah begitulah, jangan sampai ketika sedang beramal hilang kendali atas niat yang tadinya ikhlas jadi riya. Ini misalkan saya sebelum ceramah niatnya lillahi ta'ala misal ya, tapi ketika sedang ceramah bisa belok tuh, bisa ingin dikagumi, bisa ingin pamer amal, bisa ingin menampakkan seakan-akan dirinya udah soleh. Ini bisa banyak nih niat-niat ini. Bisa merasa lebih mulia dari jamaah. Nanti selesai amal, ada lagi strateginya, yaitu yang dibesarkan adalah khauf, takut. Takut hilang amal. Tidak jarang orang selesai beramal, amalnya mati-matian, hilang tuh. Jelas sekali dalilnya tentang yang sudah sering dibacakan di sini hadis sahih, ada orang yang berjihad sampai mati di medan perang dan ujungnya masuk neraka. Karena ternyata dia lebih suka dianggap pemberani, pahlawan, pejuang. Ada yang dakwah tahu ilmu agama dan dakwah tapi masuk neraka juga. Padahal ilmunya banyak karena dia memang pengennya disebut sebagai kiai. Sebagai ulama, alim, ustad keren, mubalig beken. Dan itu yang ada dalam niatnya. Penting gak sih terkenal? Enggak penting. Kenapa tuh terkenal? Itu bukan keinginan saya. Gak nyangka dah saya juga begini. Asli hadirin, kadang-kadang juga heran. Kenapa orang-orang pada datang ngedengerin saya? Ah beneran Pak, lihat pesantren juga. Nah jadi pesantren segede gini, dari mana ilmunya? Ilmu saya dengan ilmu Ustadz Edi aja lebih banyakkan ilmu beliau. Kenapa jarang ngimamin? Saya ngimamin kalau duhur dan asar aman. Kalau subuh maka keder. Sebab di pesantren banyak hafiz. Yang sudah mutkin, yang sudah sanad ke Rasulullah. Gimana saya gak keder ya? Tapi kan ini kiai, ah kiai teh kata orang. Tapi dah saya tahu diri ya. Daripada saya sholat terus depresi. Emang imam gampang bu? Enggak gampang. Ngimamin tuh sangat tidak gampang. Lebih ringan yang duhur dan asar. Kalau yang zahar itu, ini mah yang saya rasakan ya, enggak gampang bu. Apalagi kalau suaranya merdu, lebih berat lagi. Apalagi kalau dikenal
Uduh, ini imam kalau sudah ngimamin bergetar hati saya. Allah, itu makin berat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Benar enggak dia lagi ingat Allah? Jangan-jangan ingat gitu. Belum lagi ingat makhrajnya, tajwidnya, ingat tahsin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Boknya. Itu ya salah panjang salat tuh yang dipikir tuh makhraj dan tajwid. Belum lagi ingin pamer bacaan yang panjang yang orang lain enggak hafal supaya enggak ada saingan dan kalau salah enggak ada yang ngoreksi. Astagfirullah. Ah, berat. Belum lagi kalau di antara makmum ada orang yang kita segani, calon mertua, uduh itu bisa dimakan tuh pada waktu sholat itu. Dan rusak niatnya pada waktu sholat. Selesai sholat, selesai ceramah, selesai adzan, selesai beramal, sudah. Jangan suka nanya, gimana tadi ceramah saya? Ada masukan? Nah, sebetulnya bukan nyari masukan. Dia tuh ingin disebut, wah ceramahnya bagus sekali. Itu yang dia tunggu. Giliran ada masukan betulan, gimana ada masukan? Ada, kurang enak itu tadi ceramah. Saudara mah gak pakai hati, dengernya kurang fokus. Kalau orang sudah minta-minta evaluasi ya, itu bisa benar-benar minta evaluasi atau memang ingin menegaskan bahwa dirinya bagus. Ah, kalau enggak belajar ilmu hati, di awal ngaco, di tengah ngawur, sesudah berantakan. Tinggal capek aja. Nah, hadirin sekalian, makanya kita harus tahu bahwa kalau kita beramal, itu yang untung diri kita sendiri. Tidak perlu pengakuan orang, tidak perlu pujian orang, tidak perlu ucapan terima kasih dari orang. Karena yang untung kita. Kita nolong orang, kita yang untung. Kita yang dapat pahala, kita yang akan dimudahkan oleh Allah. Ya sudahlah, orang lain berterima kasih atau tidak, orang lain menghargai atau tidak kebaikan kita. Orang lain nyebut-nyebut atau tidak, itu mah udah bukan kapling kita. Kapling kita ini bagaimana amal kita ini diterima Allah. Kita yang beruntung.